Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal ladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah sepuhane santriwan santriwati SMP SMA mahasiswa STT dan seluruh jamaah dan sederek-sederek yang di online yang berbahagia rahimakumullah. Ini berketepatan juga dengan besok Ahad Pahing, kemudian seminggu Idul Adha, Idul Kurban. Pertama kita memunajatkan rasa syukur bikulih alhamdulillah, sekaligus memposisi sebagai hamba yang pintar, syukur, yang terbuka, yang lapang dada, yang nyegoro. Kemudian kedua selawat salam pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran kita sebagai kesadaran murid adalah mereka kesadaran uridu ya, kesadaran antumul fuqara ilallah. Memiliki kebutuhan kuat memproses diri di semua aktivitas berdunianya dengan lakon pitukon untuk memproses selamat kembali kepada Tuhan. Di semua aktivitasnya dan goalnya itu adalah pada saat kita sewaktu-waktu masa pakai jasad habis menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Dan sebagai makna murid itu adalah sebuah kesadaran pertama sebagai hamba Allah, kemudian yang kedua sadar kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, dalam pengertian Kanjeng Nabi itu pembawa risalah, risalah kebenaran al-haknya. Dan di sini saya akan sekilas berbicara perihal tentang kondisi situasi utamanya kepada generasi-generasi yang sekarang ini adalah generasi setelah milenial, itu generasi Gen Z istilahnya kan begitu ya, generasi Gen Z. Ini butuh antisipasi anak-anakku semuanya, mahasiswa. Kekuatan ini memerlukan satu kesungguhan untuk melibatkan unsur faktor dari orang tua, lingkungan untuk membentuk satu kepribadian ilahiyah, kepribadian bertuhan, pribadi ketuhanan yang Maha Esa itu kepribadian bertuhan. Akal. Ini misi kita mohon ini dicermati, kita cermati, kita cermati bersama. Gunakan akal nuranimu, gunakan akal nalar dan akal rasionalmu. Jaga akhlak dan adabmu. Jangan gunakan insting atau intuisi atau digerakkan hanya karena perasaan yang sifatnya emosi, emosional. Untuk mengambil sikap atau memutuskan sesuatu apalagi berkaitan dengan masa depan kamu sendiri. Yang berkaitan ini juga langsung dengan mentalmu, jiwamu, menentukan nasib masa depanmu. Sungguh bahwa nasib masa depan jiwamu, nasib jiwamu di ke depan tidak ditentukan nasib masa lalumu. Dan juga tidak ditentukan oleh nasab masa lalumu. Masa lalumu seperti apa atau nasibmu seperti apa, nasabmu nasab hebat kayak apapun tidak menentukan masa depanmu.
keberuntunganmu ada di dalam dirimu sendiri. Kamu menatap masa depanmu adalah di kamu sendiri. Tadi saya mohon maaf belum enggak nyiapin apa slide. Jadi kan ini santri-santri enggak sempat karena saya sambil ngempet rada kumat kesakitan. Nasib jiwamu ditentukan oleh keputusanmu saat ini. Kamu bagaimana kita untuk menjadi generasi yang thayyibah, subur, generasi yang sehat, generasi yang tumbuh, biji yang tumbuh berkembang dengan baik. Bijinya itu ditanam dengan dapat memunculkan atau dapat mengembangkan kepribadian-kepribadian yang berbuah kreatif dan inovasi. Kreatif itu perilaku, ya, kreatif itu sebuah perilaku yang dapat memanfaatkan situasi dan kondisi di lingkungan di mana kamu tinggal, memanfaatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat atau bisa memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Kreatif dalam hal kebendaan, material. Kemudian ada kreatif-kreatif yang bersifat perilaku atau kreatif-kreatif yang bersifat pemikiran. Syukur pada saat ditingkatkan menjadi sebuah inovasi. Inovasi itu value-nya, nilai tambah untuk layak menjadi sebuah produk untuk dijual keluar, itu menjadi sebuah produk inovasi. Jadi kreatif dan inovasi. Artinya bahwa diri kamu itu melayakkan diri untuk menjadi manusia yang berfaedah dan bermanfaat. Manusia yang berfaedah dan manfaat, perhatikan. Bagaimana supaya menjadi manusia berfaedah? Artinya, saat ngomong bahwa fuadun, manusia yang berfaedah, itu manusia yang tahu diri, manusia diri sebagai manusia, kamu itu, tahu diri terhadap kenyataan dan situasi diri kamu sendiri saat ini untuk kamu jadikan pijakan mengembangkan potensimu, potensi diri kita masing-masing. Jadi kamu bisa melihat situasi dan kondisi ini untuk menjadi sesuatu yang berfaedah bagi dirimu untuk mengembangkan potensimu, mengembangkan cara berpikirmu, mengembangkan koneksimu, kemampuan koneksi, kemampuan berbicara, kemampuan lobby, kemampuan komunikasi. Ini adalah bagian dari sebuah kefaedahan bagi dirimu. Setelah kamu memiliki perilaku-perilaku faedah untuk dirimu, jauh dari perilaku-perilaku yang merusak otakmu, merusak kepribadianmu, merusak perilaku-perilakumu dengan akhlak yang buruk, itu perilaku-perilaku yang merusak dengan perilaku-perilaku tauhid, perilaku yang tidak menggunakan akal, perilaku-perilaku yang hanya digerakkan insting dan emosi. Genji itu, saya baru membaca satu data di statistik dari berbagai sumber, kemudian di satu perilaku yang jauh dari perilaku mandiri, perilaku produktif, posisinya Gen Z saat ini adalah generasi terendah. Ini kamu harus hati-hati, kamu harus waspada. Ada apa begitu? Memastikan saya mengangkat perilaku ini memang akhirnya juga dalam satu proses pendidikan sebagai fungsi edukasi, orang tua harus terlibat. Kita seharusnya memang harus melibatkan, mungkin mestinya kalau kita ngomong ke unsur sebuah pengambil kebijakan,
situasi yang ada ini kita tidak hanya merencanakan sebuah kurikulum sistem sistem pembelajaran, akan tetapi juga mengikuti sebuah perkembangan dari orang-orang yang bisa jadi memiliki kepentingan-kepentingan baik secara regional, orang-orang yang kepentingan secara regional atau kepentingan-kepentingan secara katakanlah lokal, orang Indonesia sendiri juga kepentingan-kepentingan nafsu yang tergerakkan oleh sebuah perilaku elit global atau katakanlah perilaku konglomerasi, ini mestinya juga harus diantisipasi sehingga pembentukan kepribadian di generasi yang selanjutnya itu akan terjadi seperti apa. Kalau sudah seperti ini seperti apa begitu, karena faktanya di dalam data Gen Z, katakanlah Gen Z itu masa milenial umpamanya, di orang-orang yang lahir, anak-anak yang lahir tahun 90 sampai 2000. Kemudian ada masa transisi mulai tahun 95, orang-orang yang lahir setelah 95 sampai 2012 lah umpamanya begitu, ini dianggap sebagai putaran Gen Z. Jadi kalau dia kelahiran 95, walaupun tidak bisa dikatakan semuanya, kalau 95 lahir 95 berarti sekarang umur berapa? Kan begitu. Umur 27, 30 lah katakanlah begian. Nah, sekarang antara 20 30 sekarang ini itu dengan perilaku mandiri, dengan perilaku ingin untuk bisa terampil, itu sangat minus sekali posisinya, tidak ada keinginan untuk maju, tidak ada keinginan untuk mandiri, tidak ada keinginan untuk terampil. Itu adalah sampai mencapai rata-rata setiap negara seperti Amerika saja itu adalah 16%, Inggris itu 15%, Indonesia itu 17%. Ini adalah satu kendala yang hebat sehingga posisi saat ini generasi Gen Z ini sangat kesulitan mencari pekerjaan saat mengandalkan untuk masuk menjadi di sebuah perusahaan, itu sangat-sangat kesulitan. Satu sisi itu, sisi yang kedua, Gen Z ini orang yang perilakunya, anak yang perilakunya suka menuntut, selalu mengedepankan penampilan daripada kepribadian. Gen Z ini angkatanmu ini. Ini sekarang ini adalah zamanmu ini. Zaman yang tidak ada konsistensi. Ini yang kamu harus mengantisipasi, jangan nyalakan zaman. Karena sesungguhnya bahwa masa depanmu adalah diri kamu yang memutuskan. Kamu akan, apakah kamu akan larut dalam situasi orang-orang yang berpikir Gen Z. Kenapa seperti ini? Bekerja tidak mau, katakanlah umpamanya unsur gaji. Tidak mau ada masa percobaan. Ternyata pada saat hanya gaji telat, anak-anak Gen Z ini sudah keluar. Kalau dulu mungkin 3 bulan itu masih masa uji coba, anak-anak Gen Z itu enggak mau. Tidak konsisten, inkonsisten. Itu anak-anak Gen Z sekarang ini. Ini saya ngomong data. Data. Ada apa? Karena fasilitas infrastruktur Anda di zamanmu iki ogal-ogalan. Semua informasi kamu peroleh dengan mudahnya. Informasi yang negatif ataupun informasi yang positif itu diperoleh dengan sangat mudahnya di zamanmu ini. Apalagi sehari-harinya menggejetan aja. Tangi turu gadget, kabeh gadget, HP yang sing digoleki duduk mae.
mbok ne tapi HP enggak ana HP nesu, HP rusake nesu. Saat ini luar biasa Anda dihadapkan dengan situasi yang tidak ada pengendalian diri dan bingung dalam memposisikan dirinya apa yang harus dilakukan. Cenderung memiliki watak. Gen Z itu cenderung, ini ngomong data. Sulit diberi nasihat. Saya ngomong, jika kita sudah sulit menjadi orang yang tidak bisa menerima nasihat, menjadi manusia yang bebal, menjadi manusia yang akan mentalnya jatuh kropos. Kalau menjadi orang yang sudah tidak bisa menerima nasihat, tidak lagi bisa menerima salah dan benar, karena pijakannya anak Gen Z itu, sebenarnya enggak hanya Gen Z, tapi ini sekaligus saya jadikan contoh karena untuk penekanan santri SMP, SMA, STT, itu sekarang ini anak-anak Gen Z. Walaupun tuduhannya ada satu kasus di satu sekolah, itu puluhan anak itu sudah SMP belum bisa membaca, bisa menulis dengan baik, atau bahkan masih banyak yang buta huruf, nggak bisa menulis. Yang diolok sekolahnya, yang ngolok netizen itu mungkin juga lupa kalau ada kejadian situasi selama 2 tahun sampai 3 tahun tidak boleh keluar rumah. Semua belajar dari rumah, siapa yang jamin? Tahun 20 toko rolikur itu akhirnya dampaknya banyak. Cah saiki toko wis SMP itu banyak yang tidak bisa membaca dengan baik. Tapi orang tuanya mengolok sekolah pada saat enggak bisa membaca, padahal itu adalah warisan saat dulu SD-nya. Sehingga pada saat sekarang di kelas 7, 8, 9 itu banyak yang tidak bisa membaca dengan baik dan mentalnya juga kena dampaknya. Kami ini menghadapi situasi. Semoga pandemi di tahun lalu itu, di 19 itu, semoga sudah tidak ada lagi. Tapi kalau itu sebagai experience, katakanlah kalau itu sebagai suatu digunakan sebagai uji coba awal, gerbang awal, enggak tahu ini nanti akan ada gelombang lagi atau tidak. Ini kita kalau mau mendetailkan ini sedap-sedap. Ini kalau saya mendetailkan ini akan ngomong elit global. Anak-anak, sekarang ini posisi kenapa yang disebut katakanlah daya turun pembeli, masyarakat itu memiliki daya beli yang turun yang luar biasa. Orang mengatakan terjadi inflasi. Kamu iki hanya sekilas saja, iki mung sak bait tok gitu ya, dari sebuah ilmu ekonomi yang tidak diajarkan di sekolah. Ya. Sekolah enggak akan diajari tentang ini, enggak akan. Mergo nek ngerti tentang sistem ekonomi yang sebenarnya, enggak mau sekolah. Bahwa